Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara dari program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan share video tentang konseling fitness. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian ya. Semoga kalian juga dalam kondisi yang selalu sehat, seperti salam Counsfit, stay fit, and fresh, salam Counsfit. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, sekarang kembali lagi nih sama aku, Anissa Azhara. Dan sekarang nggak sendiri, karena aku ada temennya. Halo, assalamualaikum. Salam. Oke, kali ini aku ada temennya dan di sini aku mau sharing-sharing tentang konseling fitness ya, teman-teman. Karena dia ini salah satu teman aku yang bener-bener banget. Jadi boleh kenalan, oke? Hai, perkenalkan nama saya Oktavia Mahmuda. Umur saya 19 tahun. Alamat Bunggur, Kabupaten Lamongan. Oke, tadi siapa namanya teman-teman? Nah, ya, dia biasa dipanggil Tata. Nah, Tata ini salah satu teman aku yang masuk ke perguruan tinggi ya, apalagi jurusan kesehatan. Jadi pas banget nih buat konseling fitness, kita tanya-tanya sama dia. Mungkin aku mau tanya nih sama Tata. Tata ini pernah nggak sih merasa kayak sakit banget badannya, terus abis itu tapi kalau sakit kan bawahnya mager nih. Nah, itu kalau Tata ngatasinnya gimana sih? Yang pasti pernah banget dong ya ngerasa sakit, terus mager itu kayaknya nggak sakit juga, kita mager deh. Kebiasaan ya. Nah, cara ngatasinnya ketika kita lagi sakit terus kita kok kayak ngerasa males bangun, males kerja, males olahraga. Nah, itu yang paling utama dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri itu mau berusaha, misalnya itu kayak wah aku lagi sakit, bukan berarti aku harus leyeh-leyeh di kamar atau males-malesan. Nah, jadi yang pertama itu cara ngatasinnya diri sendiri. Terus yang kedua lingkungan ya, lingkungan pasti berpengaruh banget ya, kayak misalkan punya saudara atau adik atau kakak, nah itu bisa saling ngingetin tentang kesehatan. Jadi salah satu langkahnya itu ya. Nah, kemudian udah bicara tentang pernah sakit, pernah mager. Terus menurut Tata nih, kan tadi ada faktor lingkungan, faktor keluarga ini. Nah, kesehatan buat Tata nih apa sih, kan salah satu orang kesehatan ini guys. Menurut Tata nih kesehatan itu apa? Kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, kesehatan itu hal yang harus kita jaga. Kesehatan itu kelihatannya sepele banget, tapi kesehatan itu menurut saya hal yang paling mahal di dunia. Karena mungkin awal kita masih sehat nih ya, kita misalkan kita lahir dalam keadaan sehat. Nah, mungkin kita menyepelekan kayak ya udahlah gini aja, orang saya sehat gitu. Jadi cara makan, cara apapun, pola hidup kita nggak terlalu peduli. Tapi setelah kita gali-gali lagi, ternyata kesehatan itu penting banget. Jadi menurut Tata kesehatan itu bisa, pokoknya hal yang mahal banget lah ya, harus bener-bener jaga kayak doi dong ya. Tapi nggak punya doi guys, kita nggak ada punya doi kok. Oke, terus sudah berbicara tentang kesehatan, terhadap pola makan, terus apa tadi tentang faktor-faktor yang lain ya. Nah, selain kesehatan menjaga diri sendiri kan pasti bisa dari olahraga tuh. Nah, menurut Tata nih olahraganya yang paling disukai apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, olahraga yang paling aku sukain itu yang pertama bersepeda dan lari. Karena kedua olahraga ini murah tapi efeknya itu besar banget guys. Selain kita bisa ngeluarin keringet yang banyak, kita juga nggak perlu ngeluarin duit banyak. Jadi sehat, murah. Jadi bener-bener niatnya yang mahal ya, niatnya guys. Kalau kalian bersepeda, mau jogging, mau lari, itu niatnya yang paling mahal. Iya benar. Oke, tadi ke olahraga yang disukain Tata nih. Nah, kemudian tips nih, tips dari Tata sendiri, kenapa suka olahraga, terus suka jogging, suka bersepeda. Nah, itu tuh tipsnya menjaga stamina dan apalagi bodinya goals banget guys. Apa sih nggak mau, udah cantik, tinggi. Ngomong-ngomong tingginya berapa nih? 169. Tuh guys, 169, kebanting gue nih, ya ampun. Nah, dari Tata nih, tips menjaga stamina dan body goals kayak gini dengan hanya olahraga murah guys, itu gimana tipsnya? Yang pertama adalah yang pasti kita jaga pola makan. Dan yang kedua itu kita harus olahraga, karena olahraga ini penting banget guys. Jadi minimal satu minggu 3 kali kita olahraga, entah itu lari atau kita pemanasan aja di rumah, apalagi ini musim pandemi jadi kita nggak boleh keluar ya. Nah itu aja sih tips dari aku. Sama dari Tata ini minimal 3 kali ya seminggu. Aku aja seminggu sekali belum tentu guys. Jadi benar-benar dia menjaga banget ya, pokoknya dengan niat yang luar biasa itu manfaatnya bisa benar-benar kerasa ya kalau benar-benar niat. Nah terus yang aku tahu nih teman-teman, nah Tata ini bukan hanya untuk body goals aja, pokoknya dia modelin ini lah kalah. Ternyata prestasinya banyak guys, salah satunya Paskibraka ya? Iya. Nah, Paskibraka Provinsi Lampung tahun berapa? 2018. Tuh, Paskibraka Provinsi Lampung tahun 2018. Jadi buat kalian mungkin ada yang kenal, karena sekarang masih pakai masker guys, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Nah dari Paskibraka itu selain fisik ya, pasti fisik banget lah kalau dijaga kan. Kesehatan Paskibraka itu bisa berbagi nggak sih sama teman-teman, kesehatan di Paskibraka itu seperti apa ya? Kalau di kesehatan Paskibra itu yang pasti main fisik banget gitu ya, kayak misalkan kamu harus fit gitu. Kalau kamu nggak fit, kita nggak bisa jadi Paskibra. Jadi untuk menjaga kesehatan itu yang pertama jaga tubuh dengan baik, terus kita jaga kebersihan tubuh juga, terus yang paling penting sering olahraga. Jadi di Paskibra ini diajarin kalau kita tuh harus sering olahraga kayak lari, terus pemanasan itu lama banget kalau di Paskibraka. Berarti kalau jadi Paskibraka itu nggak cuma saat itu aja ya kita olahraga, berarti dari jauh-jauh hari kita harus menjadikan olahraga itu sebagai hobi guys. Apa kabar? Aku ini nggak pernah olahraga. Oke, dari pengalaman Paskibraka, dari udah kita belajar apa tadi? Sensor kesehatan, terus pola makan, pola tidur dan sebagainya, tipsnya, tips and tricksnya. Terus habis itu ada lagi nih tips and tricksnya Tata biar tubuhnya tetap fit ya, fit baik dari kesehatan, terus kebersihan lingkungannya bagaimana, terus olahraganya bagaimana, itu gimana sih tipsnya? Yang pertama kita harus jaga kebersihan, gak usah jauh-jauh, kita jaga kebersihan terutama kamar. Nah terus yang kedua lingkungan, kita juga harus jaga kebersihan, karena kalau kita nggak bersih, kita kotor, misal kita keluar nggak ada tumbuhan gitu kan, berpengaruhnya ke badan kita sendiri, kurang fresh, terus kita menghirup udara yang nggak sehat. Terus yang kedua olahraga itu tadi yang sangat penting. Terus yang ketiga kita jaga pola makan kita, kayak misalkan kurangilah gula, terus banyak makan gorengan, kayak yang mengandung minyak gitu kan. Itu berarti dikurangi banget ya. Tapi itu sebenarnya enak tahu. Teman-teman semua percaya nggak kalau gorengan itu meskipun mau dihindarin tuh berat banget, berat banget jujur. Karena makanan yang enak itu kadang yang bisa buat kita malah makin terjerumus ke penyakit ya. Oh my god. Oke, tadi tipsnya dari Tata ya. Jadi terus kita udah berbicara tentang tips. Nah kita kan sharing-sharingnya nggak terlalu lama ya guys, karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, social distancing salah satunya. Nah untuk Tata nih, pesen buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, jangan skip dulu ya guys. Ada pesen nih dari seorang, ah ya Allah, terungu banget, teman aku terungu banget. Nah ini pesannya apa nih buat teman-teman? Pesannya untuk teman-teman harus tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga, tetap atur pola makan, dan yang pasti selalu jaga 3M. Apa itu 3M? Oh berarti ada pakai masker, cuci tangan, di air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Bener banget itu. Bener banget berarti guys. Untuk tadi beberapa pertanyaan ataupun sharing-sharing yang aku kasih ke Tata ya, karena kan kita edukasi belajar itu nggak cuma dari diri sendiri, dari orang lain itu juga pasti ada lah manfaatnya. Nah kesimpulannya itu guys buat teman-teman, tetap harus jaga protokol kesehatan, kemudian harus tetap stay fit ya, fresh, terus habis itu dari kesehatan kalian juga dijaga, jangan mager, itu pertama guys, jangan mager. Kumpulin niat kalian sebenar-benarnya, karena kalau kalian niat mau ngelakuin itu pasti kalian dapat manfaatnya. Terus tetap ya, nggak ada alasan untuk olahraga di rumah, paling nggak ya tadi seminggu sekali ya, kumpulin niatnya gitu, 15 menit aja lah guys. Terus habis itu kita harus jaga pola makan, aduh kurang-kurangin minyak guys, susah, kurang-kurangin minyak. Terus habis itu jaga pola tidur, kan boleh begadang, tapi jangan jadikan begadang itu sebagai hobi kalian. Jangan dijadikan pelampiasan kalau kalian lagi bete terus begadang gitu ya, jangan. Dan tetap harus jaga kondisi tubuh ya, jangan sampai down, karena itu sangat-sangat berpengaruh dalam diri kita. Kalau kita down, kita susah juga kan mau ngapa-ngapain. Nah Untuk sekian aja ya video kali ini. Semoga bisa beredukasi dan menjadi pemahaman ya buat teman-teman semua. Dan kita harus tetap senyum. Nah, senyum itu jangan lupa. Pokoknya kalau nggak mood itu tetap harus senyum gitu, guys. Karena kan insya Allah kalau dengan begitu kita bisa tetap stay fit and fresh. Seperti salam Counsfit. Bye bye. See you.